What's up guys? Kali ini gue bakal reaction ya momen-momen yang ada di timnas kemarin ya. Langsung saja kita. Let's go. Oke, langsung aja. Ini dari TikTok DSL VVV5 nih ada nih. Mau kena slide tapi malah rumputnya nggak mendukung guys, jadinya kayak gini ya, gagal ya Tom Hage, gagal kena slide. Si anjir di Nathan ya, Nathan ini anjir banget nih, malah diketawain sama Nathan guys, malah diketawain sama Nathan nih. Aduh. mana tadi? Ini ya, lihat nih. Kita lihat komen-komennya. Nathan, "Pak, udah, Pak, baju putih itu." Gile, gile. Udah gagal diketawain Nathan. Duraka. Nathan duraka. Oke, ini ada video dari Suraya Outfit ya. Ini si Wolves ngapain nih? Sandy Wolves ngapain nih? Sandy Wolves. 1, 2, 3 mana pasukan Stella? Aji, malah joget aji. Ini nih salah satu pemain diaspora ya. Diaspora yang kocak nih si Sandy Wolves nih. Pinter banget ngelawak. Nih ada lagi nih. Tadi ya joget, ini malah ngelawak aja, ngelawak, ini malah latihan jongkok aja. Tengah lapangan, saking gabutnya kali ya. Oke, ini ada dari Les Sugar 2011. Ini Anang and Friend workout. Kita lihat apa ini. Oh, ini yang itu ya, yang kemarin gagal nyanyi di tengah ya, malah dibuat konser ya. Aduh, Mas Anang, Mas Anang. Lain kali kalau milih lagu itu koordinasi dulu lah sama inilah timnas lah ya, atau siapapun itulah ya yang sering tribun di stadion GBK atau yang sering nonton bola ya, biar tidak salah paham seperti ini ya. Maksudnya sih bagus ya, tapi untuk nextnya lagi semoga bisa buat pembelajaran lah untuk semuanya, karena ini momen sakral guys, momen sakral dimana semua penonton pengen banget menyanyikan lagu ini. Kalau nggak salah, kalau pas di tengah itu Tanah Airku ya, kalau nggak salah ya. Ini momen sakral banget. Apalagi supporter adalah pemain ke-12 guys. Pemain ke-12, kalau nggak ada supporter, para pemain pasti nggak semangat buat main di tengah lapangan. Dan semoga bisa membuat pembelajaran bagi semuanya. Ini bukan, ya nggak tahu ya, kesalahan siapa, panitia atau roundon yang buat acara. Tapi ya semoga ada pembelajaran lah buat semuanya. Sampai workout guys, ini kayaknya kemarin diteriakin gitu sama penontonnya ya. Kita lihat komen-komen yang ada di sini. Kalau dipikir bukan responnya sih salah panitia pelaksana gimana nih. Gak bayangin jadi Anang, kalau gue sih langsung jadi takut keluar rumah. Bener juga takut sih. Kita lihat pemain aja sampai kaget weh, kayaknya yang pas di tengah lapangan tuh. Iya ya, si Hernando udah angkat tangan kan, si Hernando udah angkat tangan, tapi malah lagunya beda, bukan lagu yang sering didengarkan pas semua pemain di tengah lapangan. Ya aneh lah ya. Oke, itu tadi guys, ini coba-coba konten reaction dulu guys, dan nantinya bakal ada konten reaction lagi lainnya. Semoga kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Dan tunggu konten reaction GKMN Pro selanjutnya. Nanti kita bakal ada reaction kiper-kiper ya. Kiper lucu, kiper sangar, kiper keren. Nantilah ya. Kita pikirkan lagi, oke? Semoga kalian suka dengan konten ini. Jangan lupa subscribe dan tunggu video selanjutnya dari GKMN Pro. Bye-bye. Let's fly together.